Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Dari laman Transfermarkt diketahui pelatih bernama lengkap Jose Fernando Martins Valente itu sejak 5 Oktober 2022 tak terikat kontrak dengan klub manapun. Terakhir, Fernando membesut Estoril Praia U23 di Liga Pemain Muda Portugal 2021 hingga 2022. Fernando memulai karir sebagai pelatih di klub Liga Portugal, Freamunde, pada musim 1992 hingga 1993. Selebihnya, karir kepelatihan pria kelahiran Porto, 22 Juli 1959 itu sering dihabiskan di negara asalnya. Satu-satunya catatan mengarsiteki tim luar Portugal didapatnya saat merantau ke Ukraina pada musim 2019 hingga 2022. Pelatih berusia 64 tahun itu menjadi juru taktik tim junior Shakhtar Donetsk, tepatnya untuk tim U19. Soal pengalaman melatih di kawasan Asia, terlebih Asia Tenggara, Fernando sama sekali tak punya. Jika benar bakal merapat, maka Arema bakal menjadi klub Asia pertama yang dilatihnya. Inilah biodata Fernando Valente. Nama lengkap, Jose Fernando Martins Valente. Kelahiran, Porto, Portugal, 22 Juli 1959. Usia, 64 tahun. Kebangsaan, Portugal. Lisensi kepelatihan, UEFA. Karir melatih, Freamunde, 1992 hingga 1993. Paredes Paredes, 2001 hingga 2002. Etlo Usada, 2004 hingga 2005. Paredes, 2009 hingga 2012. Espinho, 2012 hingga 2013. Desportivo Aves, 2013 hingga 2014. Santa Clara, 2015 hingga 2016. Farzim, 2018 hingga 2019. Shakhtar Donetsk U19, 2019 hingga 2021. Estoril U23, 2022. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.